Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Safira selaku moderator akan mengatur jalannya diskusi pada hari ini dengan tema yang berjudul menuju atau tidak apabila novel dihapus dari konteks. Sebagai pertama saya akan berikan blog untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uki Cerita Nahdi Putri, perwakilan dari saya akan berargumen sedikit tentang setuju atau tidakkah novel dihapus di pondok pesantren. Saya setuju dengan jika novel dihapus di pondok pesantren. Karena kenapa? Karena jika santri membawa novel ke pondok, itu akan mengganggu aktivitas para santri maupun di pondok dan di sekolah. Dan dapat juga membuang kelompok. Misal, program taklim boleh tapi membawa novel saat program taklim menuntut tersebut, itu tidak mendengarkan penjelasan gurunya dan tidak memahami kita tersebut. Lebih fokusnya mengusung dan baca novel tersebut. Selanjutnya saya sebutkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan memberikan kontak untuk argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aku mengajar perwakilan dari grup kota. Saya tidak setuju karena kita juga butuh refreshing di sela-sela tugas kita. Ketika libur, alat terbaik kita membaca novel atau buku. Bukankah semua orang menyukai buku yang dimana berbeda-beda? Di saya menyukai novel atau genre thriller, romantis atau romantis. Dikasih tugas, telat yang mau mengikuti, itu kan mengganggu aktivitas kita sebagai pelajar. Jika kita baca novel, pasti akan ada rasa ingin tahu novel itu membahas tentang apa. Yang awalnya kita biasa aja membaca novel, lama-kelamaan jadi candu, itu kan bisa mengganggu aktivitas kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Sesi selanjutnya yaitu sesi penyangga. Untuk putra saya beri kesempatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup sederhana dapat menyangga kita dimain dari tahun dulu. Karena tahun ini tadi, dalam ruang ini yang berbeda itu mengganggu aktivitas kita dan buang-buang waktu. Tapi beda orang itu beda sifat. Ada orang yang tidak tahu waktu dan ada juga orang yang tahu waktu. Nah, orang yang tahu waktu itu, jika waktunya program dia program, mungkinnya dia tahu. Jadi itu maksudnya untuk waktu sedang saja. Sekian, laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk baca novel, refleksi, melainkan untuk mencari ilmu.
Dan kan Kiai Nagita kan sudah ada program perkenalan. Jadi Kiai itu telah memberikan fasilitas berupa laptop, komputer untuk bermain kan. Kan bisa juga makmum yang bermanfaat, bukan baca novel kayak kan biasanya kalian sering baca novel di waktu program. Jadi kalian itu salah tempat untuk baca novel, walaupun itu kan pelanggaran. Cukup sekian argumen dari saya. Selebihnya saya serahkan pada Pak. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.